Assalamualaikum teman-teman. Angin bertiup ke arah sang penghidupan, menikmati panorama indah di pagi hari, merasakan sejuknya alam yang damai. Para burung pun mulai keluar dari sarangnya, berterbangan dan mulai mencari apa yang harus dicari. Awan hitam yang menyelimuti kini berubah menjadi awan biru keindahan dan menjadi langit yang menakjubkan. Lukisan-lukisan yang menghiasi langit pagi menambah kedamaian hati dan membuat mata menjadi kagum. Itulah Tuhan, Sang Pencipta Abadi, menciptakan segala rupa dan menikmati hasil karyanya tentang indahnya panorama kehidupan. Terkadang hidup itu memang harus kita terima, apapun resikonya. Karena pada dasarnya hidup itu tidak semulus seperti yang kita harapkan. Ya, begitulah kehidupan itu. Jalani dengan penuh semangat, penuh ketulusan, keikhlasan. Mengeluh bukanlah pilihan. Menyerah pun bukan juga pilihan. Tapi bangkit dan terus maju, terus berjuang. Itulah yang harus kita pilih. Jatuh memang sakit. Tapi tidak ada salahnya kan, kita bisa bangkit lagi. Ya, memang pahit menjalani hidup ini. Tapi kalau kita terus berjuang, buah manis pun akan kita dapatkan. Tunjukkan potensi yang ada pada diri, kemampuan, kreativitas. Hal itu pasti bakal menjadi sesuatu yang indah buat kita. Sesuatu yang dapat menghiasi hari-hari kita. Ya, entah itu bermain musik, bernyanyi, menulis, atau apapun yang menjadi keahlian dalam diri kita masing-masing. Tuangkan itu. Perkara hasil, jangan pernah kita pikirkan. Hasil yang baik tentunya lahir dari proses yang baik juga. Begitupun sebaliknya. Tak perlu kita pedulikan apapun pikiran orang pada kita. Toh, kita tidak pernah merugikan orang lain. Kita hanya berusaha untuk menjadi diri sendiri aja. Ya, memang gitulah kehidupan itu. Siapa yang kuat, dialah yang akan tetap berdiri tegak. Terkadang kita rindu pada masa kecil dulu, masa di mana semua hal menjadi indah, masa di mana tidak tahu apa yang namanya masalah, apa yang namanya beban. Kita hanya tahu tertawa, bermain, dan selalu bahagia dengan tingkah konyol. Masa kecil memang indah. Selalu terbayang ketika kita sudah dewasa. Rasanya ingin kembali ke masa itu.
Tapi ya itu adalah hal yang mustahil. Tidak mungkin.